Sesampainya di Jakarta, Lesti dan Bira langsung olahraga main badminton bersama sahabat-sahabatnya. Lesti membagikan momen di mana dirinya kali ini dikalahkan oleh Rizky Billar dan Adi Sky. Ya, pasangan dirinya dengan Boril sekarang kalah ya dengan pasangan suaminya Rizky Billar dan Adi Sky. Tapi Lesti menyampaikan bahwa itu adalah kemujuran bagi mereka berdua. Gimana menurut kalian ini? Simak guys. Karena buktinya loh. Apa? Kamu sendirilah. Iya, kamu mengakuin. Ya, kita berdua kalah ya minggu ini. Minggu depan kita menang lagi ya. Tapi skornya masih 2-1. Iya. Oke. Selamat ya yang menang ya. Menangnya hoki tapi isian deh. Yang kamu lagi terbenar menang. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.